Coba ya. Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Di depan saya ini adalah mouse. Mouse buat laptop, komputer, mereknya robot. Jadi pakai untuk semua laptop dan semua komputer dengan Bluetooth. Nah, mouse ini sangat murah banget, harganya hanya 41.000. Saya beli di Shopee. Kira-kira seperti apa bentuknya? Apakah worth it ataukah seperti robot? Karena mereknya robot. Oke, sebelum video ini kita ulas bareng-bareng seperti biasa, dukung channel ini. Klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Oke sob, terima kasih. Matur nuwun. Kita buka terlebih dahulu ya. Bentuknya seperti ini. Ya, ini mereknya adalah Robot Wireless Mouse. Tipenya M205. Ya, tampilan seperti ini. Ada tulisan robot di tengah-tengah. Lalu ini tulisannya ya, Wux, jaminan kualitas. Ya, bisa di scan nanti. Kita coba scan. Ya, scan ini apa nanti tampilannya ya. Lalu di baliknya seperti ini ya, gambar 3 dimensi dan ada tulisan robot. Kalau nggak salah, robot ini yang ngeluarin ini ya, apa, power bank juga tuh ada ya. Robot product future ya. Kinan mana ya ini ya? Robot ya. Enggak jelas ya. Oh, China ini ya, product assembling in China. Dari China ini sob. Ya. Lalu ini ada masih disegel, ini ada segelnya ya. Smart power. Kita buka aja di atas juga disegel. Sebelum kita review unitnya, kita coba dulu scan barcode ini apa isinya dengan menggunakan seperti biasa ini ya, QR barcode scanner. Kita coba ya. Nah, udah mau nih. Kita geser dulu. Kita coba ya, kita buka browser. Oke, langsung ya ke Instagram ini ya, ke Wook Indonesia. Makin sukses bersama Wook Indonesia, bener ya. Ini juga Wook ya. Apa ini? Oh, ini mungkin ya distributor daripada robot. Ya, ini ada nih ya. Robot ada Vivan speaker, ada Bluetooth, macam-macam ya ini aksesoris ya. Ini jadi book ini. Oke, berarti mantap lah ya, ada distributornya resmi. Ada warranty card-nya dari robot tentunya ya. Buku manual pakai bahasa Indonesia. Lalu ini adalah mouse-nya. Kita buka ya. Wow. Enteng banget ya, kayak mainan gitu. Dan ini berundak-undak ya, ini berundak-undak. Ya, untuk tombolnya sih enak. Ya, kanan kiri enak. Lalu ini kitirannya di tengah juga enak. Ini apa ini di tengah? Oh, ini ada ini juga ya. Ada tombol juga, nggak tahu ini buat apa. Lalu dibaliknya seperti ini. Oke, dan ini adalah ini ya. Kita buka dulu ya dalamnya. Yang tulisannya ini model M205 wireless mouse made in China. Ya, enteng banget sih ini dicopot.
Lalu baterainya hanya satu ya, baterai hanya satu. Lalu di sini ininya nih, apa namanya, buat bluetoothnya ya. Kita copot dulu bluetoothnya. Ya sudah saya copot. Jadi ini kalau nggak dipakai ada rumahnya masuk di sini. Jadi rapih ya, kalau mau ngeluarin tinggal digini aja. Oh, udah langsung keluar. Oke. Ini power ada on off, ini off. Ya, ini on. Ya. Ini off. Kita kasih baterai dulu ya. Jadi baterainya bukan A3 ya. A2. Ini nggak muat. Yang lebih besar daripada A3 ya, berarti A2 baterainya. Ya, saya nggak punya. Udahlah, nanti beli sendiri ya, beli lagi nanti. Oke, mungkin itu aja untuk review kali ini. Mouse merek robot dari Chinese, sangat murah, harganya hanya 41.000. Oke, sob, terima kasih sudah menonton.